Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo sudah menyempatkan datang. Ah ya, insya Allah alhamdulillah. Pak Dhani, saya yang terima kasih bisa di apa? Bisa menimba ilmu di sini, Pak Dhani. Ketemu udah lama juga nggak ketemu ya kita ya. Saya yang menimba ilmu. Sambil barang-barang menimba berarti. Nah ini Pak Ijun itu adalah musisi yang pengusaha. Menurut saya sih sukses ya. Gak tahu menurut Pak Ijun ya. Pak Ijun ini adalah pemilik dari Purwacaraka Cimahi dan juga rumah makan Trio ya. Iya, restoran Trio. Restoran Trio. Nah jangan lupa mampir ya. Di mana aja Pak Ijun? Ada di Sumber Sari dan di Jalan Peta. Jalan Peta itu dekat Rumah Sakit Immanuel. Oke. Itu pusatnya di mana? Pusatnya Sumber Sari, di dekat kompleks Sumber Sari, di belakang geria Sumber Sari Junction. Oke. Nah, jadi Pak Ijul ini adalah guru, teman, sekaligus mentor lah ya. Dari segala balad lah ya. Balad ya, balad abi. Gini. Oh ya, saya pengen ngejelasin dulu sebenarnya di Purwacaraka atau di Trio, rumah makan Trio itu saya nggak sendiri ya, Pak ya. Oh ya. Saya punya partner, kita bertiga. Itu juga dulunya satu pemain apa? Musisi. Barengan di band juga gitu. Om yang, Dimas ya. Om Dimas sama Pak Didit. Okay. Ya. Jadi yang mereka ini juga yang sekarang dulu partner di band, sekarang partner di bisnis juga gitu. Oke. Okay. Nah, itu. Nah, tadi apa bedanya bisnis dengan musik? Ada hal-hal yang bisa dipakai di konsep bermusik yang dipakai di konsep berbisnis musik. Sebenarnya bisnis dan musik atau musik dan bisnis itu ada keterkaitan kok. Sebenarnya sama apa samanya itu? Ya karena apa? Orang bisa karena biasa. Jadi intinya ketika kita bermain musik ya harus dibiasain ya, betul? Nah ketika udah biasa itu menjadi bisa. Sama juga dengan bisnis, kita juga nggak serta-merta langsung coba terjun tanpa membiasakan diri dulu atau tidak mempelajari dulu awalnya gitu. Beda dengan ketika saya di musik, karena saya di musik memang serius banget ya, serius banget lah, berarti latihannya, belajarnya, memang di konsep lah gitu, memang saya ikut belajar di Purwacaraka juga dulu kan ya. Sama ya? Kita sama ya, iya. Tapi kalau di bisnis kok, itu nggak punya kebayang dari awal kok. Oh. Jadi saya melakukan sesuatu itu, yang akhirnya itu menjadi istilahnya pembelajaran di masa lalu yang akhirnya bisa dijadikan manfaat buat sekarang gitu. Contohnya saya dulu secara nggak langsung kan nggak ada niat untuk terjun di bisnis, tapi saya jualan pulsa. Nah sebelum buka Purwacaraka ini kan tidak serta merta jadi Purwacaraka gitu. Ya? Iya betul. Nah, saya gimana? Kuliah gitu ya, pas kuliah tinggal di kosan lah kok. Ya pernah ke kosan saya, tahu lah. Tapi nggak tahu di kuliahan itu tuh ada apa ya? Kebetulan saya juga ekonomi, saya kuliah di ekonomi juga. Jadi insting tadi mengatakan bahwa itu banyak anak-anak kosan di situ, cobain deh jualan apa ya, jualan pulsa. Tapi itu nggak ada niat kok awalnya kok untuk berdagang gitu, untuk terjun ke bisnis. Kalau saya insting aja sih sebenarnya, bukan passion. Kalau passion itu sesuatu hal yang lebih dalam lagi ya. Kalau bisnis sih di saya sebenarnya untuk saat ini saya cuman insting aja gitu, karena memang ada peluang. Tadi kesempatannya ada, saya ini alhamdulillah saya ketemu Pak Didit dan Pak Dimas. Dan yang kedua itu peluangnya alhamdulillah memang ada diberikan kemudahan lah intinya gitu. Sama ketika kita bermain musik kok, kan ada situasi yang kita sedang belajar, udah dapet nih, tiba-tiba ada lagu yang susah kok. Pernah ya pasti ngalamin itu kan, kok nggak dapet saya nih. Itu bisa kita tinggalkan atau bisa kita lanjutkan, kan seperti itu ya.
Jadi itu kita bisa menilainya itu sebagai peluang atau sebagai aral bintang buat kita gitu. Oke. Bisa menyerah atau lanjut. Itulah intinya mah. Ketika di pelajaran di ekonomi itu, saya tuh dapat ilmu tuh yang saya ingat sampai sekarang tuh 4 kok. Kalau dalam hal berbisnis itu harus sinkron antara manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen produksi, sama manajemen pemasaran. Di pulsa juga itu ternyata dapat kok semuanya itu kok. Ya itu kalau misalkan salah satunya goyang, itu pasti bisnisnya akan goyang juga gitu kok. Nah ya, jadi leader itu juga dulu intinya karena keterpaksaan kok. Keterpaksaan itu dari mana? Bukan tertekan ya, tapi keterpaksaan. Kalau saya nggak jalan, nggak akan jalan ini band. Dalam untuk memasarkannya ya, memasarkan ya maksudnya itu band dalam artian akustik dulu ya, akustik dan ya bermain-main di kafe-kafe gitulah. Jadi yang bikin proposal, yang bikin segalanya, kita datang ke kafe itu saya jalankan itu gitu. Jadi ya istilahnya tim leader, tapi dalam hal tim leader kan biasanya kan hanya untuk ke musiknya aja, ke personilnya aja. Tapi saya juga berusaha untuk memasarkannya juga gitu. Nah itu juga ada juga itu yang 4 tadi gitu. Oh, okay. Itu juga membangun mentalitas sebagai pebisnis juga ya Pak Jule? Iya. Sebenarnya mental itu kan didapatkan ketika kita sudah terjun ya kok ya. Kalau belum terjun kita nggak tahu mental kita ada apa enggak. Mentalitas bisnis yang sekarang Pak Ijul punya itu adalah rangkaian dari yang tadi dilakukan ya. Dan rangkaian beberapa kegagalan-kegagalan juga gitu. Banyak gagal. Kalau banyak sepertinya karena saya juga belum terlalu banyak berbisnis juga kok ya. Jadi kalau banyak tapi ada gitu. Jadi yang membuat istilahnya bisnis ini, tapi bukan menjadi suatu kekecewaan buat saya bisnis gagal itu, tapi itu gimana caranya insting tadi kok gimana bisa survive kok. Ya memang sulit ya, cuman ya memang harus dilakuin gitu. Nah, itu insting tadi kok. Oke. Okay. Ya tadi contohnya gini, kalau dihubungkan dengan musik ya kok, tadi ketika kita jamming itu kok Dani kan Pejo, wah itu enak kan tuh, coba begini, coba ini gini ya, gitu ya. Nah di bisnis juga sama. Itu ketika saya lagi down ya, dua orang itulah yang teman saya untuk curhat. Pak Didit sama Pak Dinas. Jadi saya telepon, aduh ini keadaan lagi kayak begini, gini. Terus mereka yang memberikan semangat. Kan istilahnya kalau yang terjun langsung saya sebenarnya begitu. Kalau Pak Didit, Pak Dimas dia punya kesibukan lain di Jakarta. Tapi dengan telepon aja itu sudah menambah semangat lagi. Jadi ya, partner berbisnis. Saya iklan ya tadi ya, barusan iklan di bawah. Partner bisnis seberapa penting Pak Jo? Partner bisnis ada, jadi ada orang juga ada yang memang ditakdirkan untuk solo karir lah intinya kok ya. Tapi ada juga orang yang istilahnya kalau di bisnis mah berkongsi gitu. Kayak saya main band sendiri gitu ya, solo ya. Ya, betul. Ada juga yang main band banyakan gitu. Itu kan itu pilihan ya akhirnya gitu, pilihan dan peluang dan kesempatan. Ya saya kebetulan diberikan kesempatan itu untuk mempunyai partner gitu. Jadi dalam artiannya bukan saya nggak bisa sendiri, tapi kalau bertiga kayaknya lebih enjoy dalam memaknai hidup ini gitu ya. Karena satu yang saya inget tuh Didit lah, kalau ngobrol tuh dia ngomong, anggaplah bisnis ini main-main. Oh gitu. Main-main tuh dalam artian bukan ya kayak misalkan bermain bola, kadang kalah, betul, kadang menang. Saya masuk dalam, oh iya ya, kalau misalkan sekarang sepi lah intinya, mau pura cara kamu itu, anggaplah kita sedang kalah. Tapi ketika kalah, Ronaldo ceritanya, ketika kalah dia kan down ya. Tapi apa lama? Ya itulah tugasnya partner tadi kalau menurut saya. Yang tadi Ronaldo mungkin dia
butuh seorang teman yang kita nggak tahu siapa itu, entah pacarnya, entah istrinya, entah siapa ya gitu ya. Kalau saya, dua orang ini dialah yang membuat saya, ayo fight lagi, ayo bisa istiqomah dalam sabar, itulah intinya mah gitu. Jadi kalau kalah sekarang lagi sepi, ya udah kita coba lagi besok. Besok bisa menang, bisa seri kan, bisa sesuai, bisa enggak gitu. Tapi ketika kalah kita jangan, kita harus bersyukur gitu. Tapi ketika lagi menang ya jangan takabur. Dia harus tahu lu yang tadi dia mau berbuat apa. Sama ketika kita ngarang lagu kok, kita mau buat lagu cinta, mau buat lagu rock, atau mau buat lagu apa gitu. Jadi sama berbisnis juga harus ditentuin dulu dong, kita mau apa nih, benang merahnya mau apa gitu. Satu lagi ini, kenapa saya bisa buka Padang kok, kuliner. Ya ada, kita bertiga itu, saya, Didit, Dimas tuh, bukannya, saya takutnya ria juga ya, bukan sih, kita seneng istilahnya berbagi kok. Oh iya. Ya, seneng berbagi gitu ya, tapi mudah bukan ria ini cuma untuk membuat sharing aja. Jadi ada berbagi, kalau dulu Purwacaraka kan kita mau berbagi bingung kok. Berbagi apa kita ke masyarakat, gitu kan. Jadi saya coba, nah ternyata di Padang ini kita bisa gitu, kita berbagi ke orang-orang yang memang yang bisa membutuhkan. Yang membutuhkan lah intinya seperti itu, dan kita laksanakan itu, dan alhamdulillahnya pas pandemi kemarin kok ini kita cuman tercetus, kita berbagi, kita coba kita create bagaimana bisa. Tapi bukan sebenarnya kita bukan untuk bisnis sebenarnya kok awalnya kok, tapi ternyata itu banjir lah intinya. Kodani juga ikutan kan? Yeah. Ya kita ketika buka bulan puasa itu kita berbagi itu, alhamdulillah kok itu sampai 2.500. Ya untuk sebagian orang itu sedikit, tapi buat kita itu suatu pencapaian yang alhamdulillah kok. Ya bahwa kita dibantu sama Allah, bahwa alhamdulillah. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata ketika sepi pun kalau kita memang berniat lillah istilahnya mah, kita bisa dibantu sama Allah gitu. Terima kasih banyak Pak Jo. Ya siap. Sampai bertemu lagi di Saturday Funk minggu depan. Oke, siap. Bersama tamu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.